Dalam rangka memperingati hari jadi alumni AKPOL Angkatan 91 Batalion Baradaksa ke-29, perwakilan alumni AKPOL 91 hadir di Mapolres Metro Jakarta Utara untuk melaksanakan bakti sosial pemberian paket bantuan kepada warga terdampak COVID-19 di Jakarta Utara. 256.000 paket bantuan berupa sembako berhasil dikumpulkan oleh para alumni. Rencananya paket bantuan tersebut akan disalurkan ke seluruh wilayah di Indonesia. Selain sembako, alumni AKPOL 91 juga memberikan 10 buah gerobak dagang untuk warga. Adapun sasaran penerima bantuan ini diantaranya masyarakat terdampak COVID-19 yang belum mendapat bantuan, anggota Polri yang berisiko tinggi dalam penanganan COVID-19, keluarga anggota alumni AKPOL 91 yang meninggal dunia, dan bantuan bencana alam untuk masyarakat Masamba, Luwu Utara. Diharapkan dengan adanya bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat untuk menghadapi COVID-19. Tahun pengabdiannya untuk bangsa dan negara. Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV, salam Tribrata. Siap, terima kasih.